Purwakarta lembur kuring daya mana pamidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga dan bersyukur pada hari ini adalah hari kedua di acara renovasi Musola Al-Hidayah dan juga Jembatan Asa. Yang membuat kami bangga adalah kebersamaan bahwa hari ini yang hadir bukan hanya satu komunitas, tetapi beberapa komunitas. Baik itu ada komunitas motor, kemudian ada input, dan juga kita didukung oleh Pemuda Pancasila dan juga anak-anak OI Backpacker Sukasari. Dan saya kira ini sangat luar biasa. Yang merasa kita bangga adalah kebersamaan. Yang membuat kita terharu adalah kerjasama. Dan itu adalah lintas generasi, lintas sektoral. Ada juga dari pemerintahan, di sini juga dihadiri oleh dan bekerja langsung Pak Sekdes selaku pemerintahan setempat, dan juga Bamusdes. Dan yang mempola ini semua adalah juga Pak RT-nya setempat. Dan ini merupakan sebuah terobosan dan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Sukasari khususnya. Kami dari komunitas pencinta alam Sukasari dan OI Kecamatan Sukasari mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga. Mudah-mudahan apa yang diberikan, baik itu tenaga, dana, dan juga pemikiran, mereka hadir di sini merupakan kebahagiaan bagi masyarakat Sukasari pada umumnya, khususnya kami organisasi yang bersama-sama menggalang kegiatan, menggalang dana, menggalang pemikiran bagaimana caranya Jembatan Asa ini bisa dilalui, bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi, baik itu dari Bekasi, Kerawang, Purwakarta apalagi, dan semua yang telah hadir dari hari pertama sampai hari ini adalah hari kedua di acara renovasi Musola Al-Hidayah dan juga renovasi jembatan. Ya, kalah pentingnya kami juga didukung oleh ibu-ibu dapur yang senantiasa mengolah bagaimana caranya menghidangkan biar kami tetap semangat. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Kami dari komunitas pecinta alam Sukasari dan juga OI Kecamatan Sukasari mengucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir dari mulai hari pertama dan hari kedua. Tidak mungkin kami membalas satu persatu kebaikannya, tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada semuanya organisasi yang telah hadir dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dan ini juga merupakan giroh atau semangat bagi organisasi Kabupaten Purwakarta, baik itu generasi muda ataupun generasi tua. Ini merupakan sebuah momentum kebersamaan. Walaupun kita berbeda, organisasi berbeda, tetapi kita memiliki tujuan yang sama tentang kemanusiaan, tidak membedakan warna, tidak membedakan organisasi. Yang penting tema kita adalah tema kemanusiaan. Saya kira itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sonten untuk semua warga Purwakarta dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Yang, perwakilan dari rekan-rekan input informasi Purwakarta terkini dan rekan-rekan My Darling, masyarakat sadar lingkungan, serta IPB Input Peduli Bencana dan Urang Purwakarta Berbagi, serta masyarakat relawan Purwakarta. Alhamdulillah, saya mengucapkan banyak berterima kasih kepada rekan-rekan Kompas, komunitas pecinta alam Sukasari, dan juga masyarakat sekitar Babakan Jeruk, Desa Sukasari, serta Desa Ciririp yang telah membuatkan program, yaitu renovasi Jembatan Asa sekaligus Musola Al-Hidayah. Alhamdulillah, program ini sangat sederhana tapi luar biasa, sangat bermanfaat untuk semua rekan-rekan yang telah ikut berpartisipasi dalam sebuah bentuk kegiatan ini. Karena ini lintas persaudaraan dan lintas kebersamaan, kita terlihat dari kegiatan sederhana namun kebersamaan yang dipupuk oleh rekan-rekan yang ikut serta dari berbagai kalangan dan berbagai organisasi dari Bekasi, dari Karawang yang telah ikut berpartisipasi, sangat luar biasa. Dan pemerintahan setempat juga support. Saya mengucapkan banyak berterima kasih dan saya bangga karena telah berada di Sukasari ini. Karena kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.
salam persaudaraan lintas kemanusiaan. Kang dari mana, Kang? Dari Purwakarta. Komunitasnya? Komunitas Kapas Purwakarta. Oh, dari saya dari MRP Masyarakat Relawan Purwakarta dan My Darling Purwakarta. Hari? Dari BPK Oi Bongkar, pengurus kelompok Oi Bongkar Sukasari. Sukasari. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di desa kami, di kecamatan kami, membangun desa kami juga. Pokoknya salam persaudaraan. Terima kasih. Kang dari? Dari Beach Street Rider Bekasi yang juga masuk ke dalam Beach Street Jawa Barat Ngahiji Regional 1 yang meliputi Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Berapa orang, Kang? Dari Bekasi ada 6 orang. 6 dari orang. Purwakarta ada 6. Kalau Kang dari? Saya dari Beach Street Purwakarta. Sini ada 4 orang. 4 orang. Bermalam di sini nggak? Iya, bermalam ya. Bermalam. Datang subuh. Datang jam berapa? Datang jam 3 subuh. Jam 3 subuh. 12 malam. Oke. Okay. Pesan kan untuk kegiatan ini? Semoga kegiatan ini menjadi sadar lingkungan buat generasi anak muda, terutama komunitas pecinta motor, bukan cuma untuk touring, modif motor, tapi juga ada kegiatan sosial, kemanusiaan untuk alam dan lingkungan yang berguna bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintah Desa Kasari dan atas nama masyarakat Desa Kasari mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kegiatan ini, kegiatan kemanusiaan yang dipelopori oleh Kompas dan komunitas-komunitas yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yaitu dalam kegiatan rehab Jembatan Gantung yang terletak di Kampung Babakan Jeruk RT 07 RW 04 dan rehab musola yang sama terletak di Kampung Babakan Jeruk. Demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua komunitas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yaitu Wali Kota Kedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi dari APMC Karawang. Mengucapkan ikut berpartisipasi dalam rangka kemanusiaan ini. Ya, alhamdulillah semoga usaha ini bermanfaat dan semoga jembatan ini juga bermanfaat bagi warga di sini juga. Ya, alhamdulillah saya jauh-jauh dari Karawang juga ikut serta dalam acara ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam dari saya, Rudi, APMC Karawang.